I'm crazy, the way I've been craving. If I want it quite badly, just give me them babies. So what you're doing tonight, better say doing you right. Watch out movies for we ain't seen a thing tonight. I don't wanna give you up, show me can't keep it up. Cause then I have to give you up, sure maybe I'ma give you all. But I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. You know I keep it squeaky, saving up my energy. Can you stay up all night? Love me to the dead, ready for that ever. Maybe you might need a seatbelt when I ride. I'm really made up like a dark homicide. Even though I'm Bobby, you can hit it like a sachi. Don't need a sidekick, no. Got a neighbor to an earthquake. Poor boy involved and I make the bed shake. Put it down heavy when there's ballet. We start in the midnight. Go to the sunrise. Don't let the sunset. Fitri Novianti. Yes, halo Bunda. Hai. Gimana kamu nyanyikan lagu R&B ini? Kok senang banget. Ariana Grande kan ini kan? Iya. Gini. Lagu ini mempunyai tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Ya. Ada beberapa tempat nanti kamu agak sedikit meleset. Anda juga, kamu tuh sebenarnya bagus loh orangnya. Aku senang kamu dari awal tuh, kamu tuh sangat R&B banget, jelas kamu di situ. Cuman pesan dari aku adalah buat supaya netizen ingat sama kamu. Jadi jangan sampai kamu menjadi penyanyi yang harus bikin jatuh cinta. Jadi kamu jago, tapi mungkin kalau diingat ya udah ingat, tapi belum tentu yang ingat sampai jatuh cinta tuh belum. Itu yang harus kamu tumbuhkan. Itu sih. Terima kasih Bunda. Fitri. Hai Teca. Aku mau muji baju kamu hari ini, cakep banget. Terima cocok kasih. Banget sama lagunya. Menurut aku cocok banget. I'm pretty sure you understand what's in this song about. You can. Pasti ngerti. Dan buat aku tadi kamu kurang nakal. Karena lagu ini bercerita tentang sesuatu hal yang nakal dan kurang apa ya, kurang... Kamu asik. Tapi justru kurang seksi, karena kalau kita menyanyikan sebuah lagu, kita harus menyampaikan apa yang ada di dalam lagunya gitu. Mungkin tadi sedikit masukan buat kamu, supaya kedepannya kamu bisa lebih ngajak orang yang nonton itu ngerasain apa di dalamnya. Bukan cuman dance ataupun nyanyi yang bagus, tapi kamu lagi cerita lagu ini gitu. Terima kasih. Tapi yang tadi, kalau menurut aku cara nyanyi kamu dan lain sebagainya itu luar biasa, karena tidak mudah menyanyikan lagu Ariana Grande. Betul, you did very betul, well. Betul, betul. Kita mengkritik karena kita sayang sama kamu supaya kamu bisa lebih bebas. Setuju. Itu aja sih. Kita pengen banget lihat kamu melaju lebih panjang lagi. Banget, banget. Di foot, Fitri. Tapi saya jadi penasaran nih sekarang ini. Saya jadi penasaran, gimana caranya untuk dicintai? Karena dari tadi ngomong kayak gitu, jangan sampai orang lupain, jangan sampai idol lovers yang lagi nonton itu lupa sama Fitri gitu. Gimana caranya supaya bisa
diingat dan lebih dicintai lagi gitu. Gimana Bunda? Enggak, gini loh, di Indonesia ini lucu karena mungkin kita tidak terbiasa mendengarkan lagu yang dengan teknik R&B yang atau soulful yang luar biasa. Kita tuh terbiasa di Indonesia kan dengan pop, budaya ya. Kita kan pop banget. Nah, pop, mau pop melo, pop galau. Nah, teknik yang seperti dia ini belum tentu orang-orang awam paham banget kecuali memang menyenangi musik-musik R&B dan soulful gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak komentarnya begini, dia terlalu teknik, kuping gue gatel, panas, terlalu keriting gitu loh. Padahal sebenarnya untuk kita yang paham teknik bernyanyi, itu... Nah, itu keren banget. Itu bagus banget dia itu. Tapi apakah bisa sampai ke hati pemirsa? Belum tentu gitu loh. Jadi ibaratnya kalau mau keluarin teknik, keluarin tapi jangan terlalu banyak. Oh gitu, tekniknya loh. Jangan terlalu banyak. Maksudnya kayak mendingan lebih di... simplify lagi, lebih slow down lagi, lebih sederhanakan lagi gitu. Ah. Karena Indonesia ini budayanya sangat kental pop galau banget gitu. Mungkin lebih gini, simpelnya kita harus bermain strategi Fitri, ya harus tadi. Karena kita tahu kamu punya kemampuan, tapi kadang-kadang kemampuan itu tidak tersampaikan dan orang melewatkan itu. Karena kita berlima sepakat pengen kamu lanjut, itu. Terima kasih. Itu masukan yang bagus banget ya Fitri ya. Gimana? Seru kan penampilan para calon idola? Seperti apa kelanjutannya? Subscribe sekarang dan jangan lupa like, comment, share lewat media sosial kamu.